Oh, perempuan. Soalan Sayyidina Muhammad. Ada gelang. Ada cincin. Ada semua lah soalan Sayyidina Muhammad. Pakai untuk siapa? Untuk orang, dosa. Untuk suami Ustaz, dapat pahala. Pakai untuk suami, baru ada pahala. Pakai untuk orang, dosa. Lepas tu, suami tak ada lah. Allah SWT ada Sayyidina Muhammad. Mati dah. Itu mah tu apa? Pakai. Jawab dasar. Jawab dasar. Untuk siapa? Tak ada lah, habis. Soalan Sayyidina Muhammad habis. Bagilah dekat orang lain soalan Sayyidina Muhammad yang dia pakai, dia dapat pahala. Kita dapat pahala juga. Pelik tak cara saya bagi fikir macam tu? Anak perempuan kita ada, nantu kita ada, nak hampa pakai pula. Untuk suami hampa, hampa pakai kerana mereka, kerana suami, mak pun dapat pahala sama. Faham? Mak nak pakai, untuk siapa lah? Allahumma salli ala sayyidina, tak ada lah, habis lah. Tuan-tuan, salli ala sayyidina Muhammad, begitu. Caranya, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, untuk cari akhirat di dunia ni. Tak boleh buat kalau tak ada ilmu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Di rumah tu. Banyak sangat baju dalam lemari tu duk simpan apa. Tak jawab lagi tu. Tak ada sayyidina. Awak tak bagi ke orang. Sayang Musa. Hatu nak tanya ada akhirat esok. Hatu Tuhan nak tanya. Dia ni biar yang kita ada Allah tanya berbaloi sebab kita pakai. Allah Subhanahu wa taala. Allah hisab tu berbaloi sebab kita pakai. Jangan Allah Subhanahu wa taala Muhammad Allah tanya tapi tak pakai. Rugi. Panjang diri depan Tuhan di akhirat esok. Subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ha, balik tengok di rumah tu. Ha, mana guna, mana tak guna. Apa segala Allahumma salli ala sayyidina Muhammad yang kita tahu je tak pakai. Ha, tu nak diri lama depan Tuhan. Sebab benda-benda tu dia halal. Benda halal, dia akan dihisap. Kalau benda hak tahu di rumah benda haram, ha, tu akan diazab. Dua benda ya. Dihisap ataupun dia alat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Perhati-perhati. Benda hak kita ada ni, di dunia ni bagi untung kita. Jangan bagi ada di dunia ni, perkara-perkara dunia yang bagi kita rugi di akhirat esok. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Apa segala benda dunia, kita guna untuk akhirat. Semua di akhirat. Tu kereta kita. Kita main ngaji. Tu bukan dunia tu. Tu akhirat. Tu motor kita. Allahumma salli ala Muhammad. Kita main ngaji. Bukan nama dunia. Tu akhirat tu. Jam kita pakai. Walaupun ni dunia ni. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tapi nak tengok waktu nak semayang. Nak guna waktu untuk duduk tamu ke dunia. Nama akhirat. Apa segala kita pakai? Tujuannya akhirat. Maka dia bukan namanya dunia, tapi namanya ialah akhirat. Itulah yang Allah suruh cari. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Itulah yang Allah suruh cari akhirat di dunia ini.